excited banget. Banget dong. Karena kita nggak pernah tahu dari sini kita udah mempunyai suatu karya yang kita buat dan karya ini kita sangat sukai. Sekarang tinggal waktunya kita bagi ke penikmat-penikmatnya dan semoga sesuai dengan ekspektasi kita. Bahagia karena aku dengar tadi udah dengar lagu juga, lagunya bagus. Lagunya sangat cocok sama judulnya. Dan ternyata lagu juga diterima dengan baik sama masyarakat di Malaysia pun dan di Indonesia. Dan semoga sama lah kayak judul kita, akan disukai juga seperti lagunya. Seri banget. Tapi cerita ini sangat menyayat sih. Terus bakal banyak plot juga yang dari point of view pemain-pemainnya. Dan kayaknya bakal banyak kejadian yang relate sama penonton gitu, yang mungkin penonton kayak ini gue sebenarnya ada di this kind of relationship tapi gue nggak sadar aja gitu. Spoiler nggak ya kalau cerita? Pemainnya berbeda, nggak pernah sinetron. Tapi itu malah jadi menarik juga sih untuk aku gitu. Aku ngerasa main sama Jerome itu jadi kayak terasa seamless, effortless gitu. Jadi feelnya beda aja gitu. Ya, jadi seru aja gitu. Seru. Dan di luar itu juga orang-orang yang selain yang di depan ya, selain pemain-pemainnya, orang-orang yang di belakang itu juga mereka sudah sering melakukan dan membuat judul-judul sebelumnya yang terbukti sukses gitu. Jadi di depan dan di belakang layar kita mempunyai orang-orang yang sangat berbakat dan semoga ya sebentar lagi bisa dinikmatin sama semuanya. Dan ini juga didirect sama director perempuan, jadi aku rasa rasanya akan lebih terdeliver gitu sih. Aku orangnya sangat suka untuk keluar dari zona nyaman ya. Dulu awal karir itu aku pertama kali mulai di panggung teater. Habis itu aku penasaran, aku keluar dari zona nyaman. Aku coba siaran di radio, aku penasaran, aku bersyukur dapat jalan, aku keluar dari zona nyaman aku ke film dan sekarang waktunya untuk ke TV. Dan enggak tahu nih 5 tahun ke depan mungkin aku akan songwriter. Bisa jadi songwriter udah. Itu juga ini udah. Kayak penulis Naskah. Ya mungkin kita nggak tahu. Nah intinya kayak seringkali orang bertanya kenapa kalau menurut aku kenapa enggak? Oh beda banget dalam arti umpama kita seorang lukis dan selama ini aku ngelukis pakai cat minyak. Sekarang aku lagi belajar ngelukis pakai cat air karena itu bukan suatu spektrum yang sama TV dan film itu kita sama-sama melukis, kita sama-sama acting tapi di media yang berbeda. Betul. Jadi nggak ada spektrum yang satu di atas satu di bawah atau gimana pun tapi lebih beda banget dan itu aku nggak tahu itu yang aku dengar dan pada saat aku melakukannya aku baru tahu memang sangat berbeda tapi menarik kan. Menarik banget. Terus tantangannya ya pasti ada pro kontranya ya. Tapi salah satunya tantangannya adalah waktu. Timeline waktu benar. Tantangannya adalah waktu dan itu sangat baru buat aku. Waktu pengerjaan. Di luar itu juga waktu untuk diri. Juga pasti akan lebih banyak dimakan waktunya waktu kita. Ya nggak mudah lah. Pasti semua peran ada tantangannya sendiri. Tapi menyenangkan. Aman banget sih sama Jerome, nggak ada usaha yang berarti. Dia sangat lovely, orangnya sangat cherish every moment gitu. Iya kan? Ya sangat menyenangkan, personalitinya bagus.